Nah, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Baik, pada video kali ini saya akan mengasih tutorial tentang bagaimana print barcode buku lewat aplikasi Slim, Senayan Library Management System yang terbaru. Nah, pertama-tama masih kita buka Slimnya ini. Kita cari apa yang mau di ini. Ini dulu ya. Ini dashboard. Ini biografi ya. Biografi. Mencetak. Nah, pencetakan label ya. Cetak bar ini kalau mau cetak label pilih biografi, terus cetak label. Kalau mau cetak barcode eksemplar. Nah, sekarang karena kita mau mencetak barcode maka pilih cetak barcode eksemplar, lalu kita pilih apa yang mau, buku apa saja yang mau di kita cetak barcode-nya. Contohnya kita cari apa? Bahasa Indonesia kelas 10. Cari. Dua aja. Oh, enggak ada ya. Atau coba ini saja. Coba itu aja ya, kita cetak. Nah, barcode yang mau kita cetak ini dua, kemudian mesin dan ringan, kemudian sekalian dan ringan otomotif sangka kelas 11. Nah, yang mau dicetak barcode-nya tinggal centang di sini, kemudian tambahkan dalam antrian, lalu oke. Kita tambahkan ke dalam antrian. Terus kita pilih di sini. Cetak barcode yang kita pilih. Nah, yang kita pilih itu kan dua tadi. Barcode-nya. Nah, pemeliharaan mesin kendaraan dengan C3. Kompetensi keahlian teknik kendaraan dengan otomotif. Nah, tinggal kita cetak print di sini dua ya. Nah, sudah selesai. Nah, cara-cara bagaimana kita mencetak barcode dari aplikasi Slim Senayan Library Management System. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bisa belajar kembali atau kasih tutorial tentang bagaimana instalasi, bagaimana kita cetak anggota, import anggota, terus cetak label, cetak katalog, dan sebagainya. Masih banyak fasilitas lain di Senayan Library Management System. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan tutorial atau video yang kita share, yang kita buat ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa mendapatkan ilmu yang bisa dipraktekkan di komputer masing-masing. Sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi?